Tampil dengan warna merah, jembatan Jeramba Gantung penghubung antara Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka telah sampai pada pengerjaan akhir, Selasa 16 Februari 2021. Jembatan Jeramba Gantung ini masih menunggu beberapa uji coba yang nantinya dilakukan sebelum diresmikan sebagai fasilitas umum. Pemandangan yang nampak dari atas jembatan Jeramba Gantung ini sangat memanjakan mata. Dengan dialiri Sungai Kerabut di bawahnya, membuat suasana pemandangan dari atas jembatan Jeramba Gantung ini masih terasa asri. Ketika selesai pengerjaannya, jembatan yang merupakan akses mahasiswa maupun masyarakat yang dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Gabek menuju Balong Ijuk ini akan menjadi salah satu ikon Kota Pangkal Pinang. Selain itu, dengan adanya jembatan Jeramba Gantung ini diharapkan akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar kawasan ini.